Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Cakra di game dari HD. Oke guys ya, kembali lagi ya di game Coral Island. Nah di sini saya sudah membeli ini ya, kayak co-op apa namanya ini, house untuk beli ayam. Ya kita keluar dulu guys. Nah cerah dan di sini sudah summer ya guys ya. Summer kita bisa apa harvest cabai banyak lainnya ya. Dan ini kita ada madu, kita ambil dulu guys. Belum. Nah di sini ya kelanjutannya ya, kita banyak juga jurnal nih yang belum kita selesaikan, kayak misalkan donate museum ya sebanyak 50 belum sampai. Complete template ini apa nih, you've been as being complete temple. Oh temple itu apa, sesajen kita juga belum semuanya. Sheep bronze quality vegetables, habis fruit belum semuanya. Ocean ini juga belum. Nah selain itu kita juga sudah banyak kenal ya, di sudah seluruhnya kita kenal. Kita lihat dulu ya guys people-nya. Kita lihat. Nah, loh, ini Alice sudah lope-lope ya guys ya. Waduh. Oke, di sini ada Alia nih. Ini emang sering saya gift sih ini. Dan ya ini inceran ya, inceran. Waduh, diincer Alice, bahaya Alice diincer. Nah, udah banyak ya semuanya. Nah, di ini Eva juga. Eva sama Alice ya. Aduh, diduain guys. Aduh, bahaya. Oke, ini semuanya dan nah, lu. Kok bisa? Aduh, kacau guys ya. Ini kenapa bisa lope ini? Jujur saya enggak pernah nge-give dia loh, guys. Tapi ngobrol tiba-tiba lope. Why gitu. Astaga, yaudah enggak apa-apa. Yang lain rata-rata lope putih ini biasanya kita give ini ya pas saat mereka ulang tahun. Ya. Ini Zara Widi Waku, ini orang ini banget ya, Korea sekali ya. Suki nih, dia ulang tahun dikasih. Ya, oke guys. Ini untuk orang-orang yang kita kenalan ya. Oke, selain itu kita coba lihat peta. Ya, ini tugas kita adalah pertama mungkin ya. Oh iya, karena sekarang ini kan ada event gitu katanya sih, lagi ada event nanti ke pantai kita kayak ada sesuatu event lah, pokoknya nanti ada scene-nya. Nah, nanti mungkin kita kesini dulu. Setelah itu kita langsung. Oke guys, langsung ya di kalendernya ini kita sudah di tanggal 27, 28 dan sudah mau ganti musim ya guys ya. Abis summer itu apa ya, musim dingin ya. Nah, dan itu pasti yang tanaman-tanaman yang sudah kita tanam akan ya jadi udah nggak bisa tumbuh lagi. Nanti kita beli yang baru untuk kita tanam ya. Itu ya kita juga ada ini kan untuk melihara dan coba kita masuk belum jam 9 ya. Oke, dan ya seperti yang saya bilang tadi, setelah melakukan event ini ya kan, habis itu nanti tahap-tahapnya yang pasti kita akan menyelesaikan sesajen yang ada di sini, terus kita luasin lagi, lalu miningnya saya juga udah lumayan ya, sampai lantai 20 kalau nggak salah mining. Nggak tahu, saya seneng banget ke tempat mining ini. Dan yang pastinya ini ya, diving untuk melanjutkan, untuk membersihkan isi laut ya. Ini kan tugas kita banget. Oh ya, sama ini yang pastinya nih, museum ya. Museum juga masih belum banyak banget tugas kita di sini. Jadi ya kita berjalannya waktu kita jual-jualin ininya ya, yang hasil panen. Habis itu ya stamina-nya kita pakai untuk ngeluasin
lahan dulu ya guys ya. Oke, langsung aja guys ya. Oke guys, tadi kayaknya nggak sempet ya kita, ini jamnya juga cepet banget ini. Kita langsung aja ya ke pestanya nih, eventnya kita interact. Dan comeback between comeback between jam 9 ya. Ah, kita telat guys. Yaudah besoknya ya. Atau kita load aja deh. Kita load aja deh guys ya. Kita load aja nanti kita gercep aja. Jadi ini kita load, habis itu apa namanya? Ambil tadi ya di harvest, jual, baru kita kesini ya. Oke, salah guys. Oke guys ya, ini tadi kita sudah load, langsung aja ya kita interact. Iya, festival. Nah, langsung eventnya nih, ada scene ya. Daripada lama-lama jadi di besokin, mending di tanggal sekarang aja. Oke, di sini ceritanya pada bersih-bersih ya guys ya. Nanti mungkin ada lomba-lomba juga. Ah, ini tarik tambang ya guys. Tarik tambang, berenang. Widih, keren. Nah, itu sudah di sini dan ngebug ya guys ya. Oke, sip. Dan di sini nggak ada waktunya ya guys ya. Jadi kita benar-benar bebas kemana aja nih. Kita lihat langsung ya guys. 3, 2, 1, centeng. This is time to try fun game. Yes. Mulai main event. Gimana nih? Gimana? Lah ini udah. Lah. Ngebug deh. Oh, bukan ngebug, emang ngumpulin. Buset ya. Mantap ya. Wuduh, rapi. Gimana guys? Rapi semua. Gembira semua. Nah lo, kita lagi beres-beres nih ceritanya. Datanglah seorang link. Hello Black Wars, thank you for helping us. Now this place is much more cleaner. Yoi, let's celebrate it together with the other folks. Okay, kalau begitu kita ini waktunya benar-benar beach clean up ya. Kita ini dia mini game start practice. Coba practice dulu kita. Oke. Wah, tarik tambang guys. Seru nih. Ayo. Wah, ini kalau main online kayaknya seru ya. Multiplayer ini seru nih guys. Apa ini? Kenapa ketarik? Why? Woi, ayolah, ini udah sekuat tenaga ini woi. Astaga, NPC team win. What? Okay. Emang ada lagi mini game yang lain? Oh, berenang ya, berenang tadi. Yaudah kita coba. Ini masih ada ini. Swimming race. Kita ini dulu deh. Jadi kan udah latihan ya. Kita tarik tambang dulu guys. Tarik tambang dulu. Ayo. Ini nggak boleh kalah guys. Nggak bisa. Ayo. Gitu caranya. Harus dilepas-lepas lagi. Gitu. What? Curang. Gini. Curang. Woi. Berarti practice dong ya, practice aja lah.
Ah, you are already participant. Kalah kita, guys. Ah, curang ah. Ya udah praktis aja terus kita ya. Kalau selagi kalah, praktis terus, praktis. Oh, ini benar-benar. Alah, gimana dah? Kenapa pingsan? Gimana dah? Kok pingsan sih? Bentar, caranya gimana? Wait, nanti how to play berarti ya. Astaga, pingsan dong. Oke. Apa-apa aja nih guys. Finish position, iyalah. Ya kita lihat ya how to play ya. Bar repeatedly, mass swim faster. Keep eye on your stamina indicator. If it empty, you will faint. Ya, kita partisipasi ya. Udah aman lah, kalah-kalah aja. Oh, itu kuat banget. Oh, jago lo itu si kakek. Pingsan itu. Kocak liatnya. Anjir. Alah, masuk kalah kita. Kok, tapi seru sih. Oke, kayak gitu tuh. Yeay, keempat. Kocak, yeay, berhasil. Kita lanjut lagi yang lain. Oke, guys, mungkin udah ya eventnya. Ya udah, kita langsung keluar dari festival ini aja. Kayaknya sudah ya. Ya udah, kita keluar. Dan tiba-tiba malam hari. Ya tadi karena staminanya bisa kita habisin dulu kali ya. Di sini kita pokoknya kelarin bikin tempat pokoknya. Oke, guys ya, ini udah hari berapa ini tadi? Udah di kalender tuh udah yang terakhir, besoknya ganti musim. Jadi ini bakal gugur nih semua. Dan ini tadi kan saya beli ya. Dan ini, luas sekali guys. Jadi nggak perlu bikin, saya udah beli di sana, lumayan murah juga kan. Habis itu ini udah saya pagerin, nanti tinggal bikin rumah yang satu lagi tuh, yang barnya. Ini kurang, kayaknya kurang luas deh. Dan ini buildingnya begini ya, under construction. Jadi tunggu besok gitu, jadi atau gimana? Ini menurut kalian ini udah luas atau kurang, guys? Atau pintunya di sini ya? Kita ganti deh pintunya. Ini kita pagerin. Pintunya di sini aja ya. Soalnya kan rumahnya sih itu nanti nutupin. Salah. Nah, pintunya di sini, ya kan? Nah, jadi rumah sini. Udah, nanti untuk sapi, ayam gitu kan. Oke. Ini berarti tunggu besoknya kali ya. Oke, guys, di sini kita coba kita lihat weather ya. Kita lihat weather besoknya. Good day gardening. Oh, nice. Dan untuk cabai masih bisa. Tapi untuk jagung udah enggak ya. Cabai itu masuknya ini ya, bisa lama ya. Yang lain kita sudah full ya, musim gugur. Tapi untuk cabai masih bisa, guys. GG sih. Nah, oh iya,
Untuk hari ini kan udah ya, udah diperluas ya guys ya. Weh, jadi keren. Kita beli ayam guys. Coba kita lihat. Oh my god. Nah kita butuh makanan ya. Makanannya itu ada ham. Ham. Ah ini untuk naruh telur. Oh ini naruh makanannya sini. OMG. Press no further health. Health? Ah? Health. Oke. Okay. Nanti selanjutnya kita beli yang untuk sapi ya. Ya kita beli satu ayamnya aja dulu ya. Wah, gigi. Animal, kita beli ayam aja lah ya. Produce egg. Beli dua kali ya. Dikit. Ya inilah. Nama chickennya Johnny ya. Wekilik. Sapi nanti ya. Kayaknya ayam dua deh guys. Produce. Ciki, nah ciki. Kita beli hay ya guys ya. Di sini kita beli untuk makanannya. Otomatis yang banyak ya. Selanjutnya kita beli untuk menanam ya. Untuk menjual. Oke. GG. Sampai ketemu di tempat sesajen ya guys ya. Oke guys, kita sudah di tempat sesajen. Nah, ini nih kita banyak banget yang harus kita berikan nih. Fiber tadi kita ada. Nice, 10. Ini pas banget kita bawa ya. Ini kita maple seed yang ada. Oke, tinggal 1 2. Oke. Tinggal satu lagi tapi ya. Jadi salah satu. Oke, wait. Ini care. Ah, ini agak sulit nih. Wasabi ada. Nanti kita ambil. Moral nih, atau daisy. Aduh, daisy ya. Turnip. Aduh, turnip. Bisa ke work carrot harus. Oke, enggak apa-apa. Ini harusnya tadi ya. Cabe alah majang. Saya ngeliat-liat dulu, guys. Oke, ini mungkin musim selanjutnya. Orchid ini nanti ada nih, orchid nih. Ini rice ada nanti ya. Rice-nya harus bintang, watermelon. Oke, kita kelarin yang ini dulu nih, guys. Oke, kita ketemu di tempat diving ya. Oke, guys, di sini dia butuh tumbuhan apa nih? Sudah dibilang kita nggak ada guys. Eggplant, sweet potato. Ini eggplant. Ini sweet potato. Cranberry. Nggak ada semuanya. Ini kita harus, kayaknya kita harus kelarin yang misi itu. Yang sesajen itu kali ya. Atau mungkin beberapa ini guys. Weh, mantap. Ternyata ini perlu banget guys untuk kita ini. Nanti kita bisa, mudah-mudahan ya, untuk beli farmnya lebih ya. Semoga you did it. Yeah. Doing this to receive my blessing. Oh, gigi guys, kita udah kelar ya melakukan hal yang, wah aduh mual guys, what the fast travel navigate, weh,
bisa fast travel sekarang guys. Oke, ini kita coba cek dulu ya. Ini kah? Ini bukan? Bit seat ya? Iya guys, ini guys. Iya. OMG. Ini kita juga butuh ini nih. Akhirnya kita bisa menanam yang sesuai sama penyunya ya. Jadi ini kita bisa dua sekaligus nih yang kita kelarin nih guys. Ya mungkin sampai ketemu pas saya sudah mau memberikan sesuatu itu ke penyunya ya. Iya, kita ini dulu. Oke guys. Ya, ternyata di sini saya nggak ngeh ya, ternyata ada bintangnya juga di sini ya. Langsung aja ya, karena tugas kita sudah bisa melewati tempat ini guys. Langsung aja talk. Kita pencet give. Yeah. Kita dapat guys, kita langsung ngobrol sama dia. Astaga, lama banget dah. Nggak bisa ngobrol kah? Talking, oke nggak bisa. Oke, di sini kita lebih baik ke atas dulu ya guys. Nanti baru kita jual-jualin dulu yang bisa kita jual. Oke, kita sudah balik lagi guys. Ini ya sudah aman barang-barangnya. Langsung aja kita ambil ya ini guys. Kita ambil scuba snack seperti biasa. Kita langsung cari, ini dia, kemana dia, oh sana guys, itu penting, paling penting guys. Dan sekarang kita juga lagi butuh banget sampah ya, karena kita butuh, banyak banget nih, butuh banget, stress ini, sangat-sangat butuh. Jadi kemarin tuh yang dicari sekarang stress. Kemarin-kemarin kayak trash buat apa lah ya? Ternyata sekarang sangat butuh trashnya. Ya kita habisin aja trashnya guys. Nice. Kita udah berapa nih? Wah. Bersih, langsung bersih. Nice. Masih ada berapa lagi? Ntar guys, jurnal untuk Hmm. 20 masih 10 lagi dong. Panjang sekali perjalanan kita, guys. Wah, GG sih. Wah, intinya ini udah keren lah ya. Kita udah melewati yang sesajen. Habis itu sudah melewati yang ini juga ya. Ini sambil kita mungut-mungut sampah ini guys. Hitungannya mungut-mungut sampah ya guys ya. Mungut-mungut sampah. Nah, panjang perjalanan guys. Ya, gila. Ya, kita coba aja percepat ini ya guys ya. Hah, apa ini tiba-tiba kayak? Woi, Alice. Ada scene kita bersama Alice, guys. Hey, fancy to see you here this late. Nice. See you alone, waiting for someone. Wait, what are you doing here alone? Nah, ini aja kita, guys. Clearing my mind. Stay for a bit, will you? We can chat or something. It isn't all bad sitting here alone, you know.
It's hard for me to make a small talk about things that actually interest me, and it's nice to just sit and think about them, I guess. I was just thinking about past life when you arrive. Do you ever think about your past life like wars? I know it's one of those unproven things, but humor me for a moment here in your past life. Who do you think you were? Probably just a farmer. I always have a desire to garden, farm, something like that. A fish. I think I'm a big swimmer and I always have a connection with the ocean. Soalnya mancing pun kayaknya ini keren juga sih. Probably just a farmer. Ini dong. Oh, is that why you're here? Yo. Astaga. I don't know about you, but for me it's a bit fun to think about something outrageous sometimes. Way to make sense of the world, I guess, in a way. Widi, guys, sudah mulai kayak chat, chit-chat gitu sama Alice ya, guys ya. Nah, emang sudah incaran saya. Oke, kita pulang. Dan saatnya Tyler. Kita udah ngasih air nggak sih? Belum, guys. Kasih air dulu lah. Kita kasih air. Oke, sudah disiram semua. Ya, mungkin untuk episode kali ini sampai segini dulu aja ya, guys ya. Ini pertama kita sudah punya kandang ayam ya. Udah kebun udah lumayan juga ini. Kebunnya kebun tanpa harus beli-beli lagi, sudah sayur-sayuran, buah-buahan. Kita untuk jurnal kita udah ya mau mendekati lah ini ya. Kita sudah mau menyelesaikan lah ya bentar lagi. Dan yang lokal produce-nya ini agak sulit nih. Ini bronze quality ya. Kita harus yang bronze-bronze gitulah pokoknya. Bentar lagi. Yang museum ini aduh juga masih panjang ya. Kita harus ya pokoknya tiga ini nih. Dan tadi sempat ada scene ketemu Alice ya guys ya. Dan ya semoga ya sama Alice nanti kayaknya nanti. Antara Alice sama ya ada dua sih guys. Ini ya Alice sama Eva. Cuman ini udah terlalu panjang. Habis itu nggak ada lagi ya. Dan kita naikkan levelnya dulu guys. Best friend 1. Ini ya, to mining. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu aja. Jangan lupa ya, guys, di subscribe, like, dan share dan komen ya di bawah ini bagi yang mau komen. Ya, sampai ketemu kembali di konten berikutnya. Bye. Bye.